Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky Alengnoy. Kali ini aku punya gambas, teman-teman, gambas atau sikwa. Kalau di orang-orang biasanya ngomongnya oyong ya. Dan ini tuh panjang banget. Lihat, ini panjang sekali. Dan ini aku mau potong menjadi dua bagian supaya tidak terlalu panjang. Jadi sayur oyong ini nanti mau aku masak sama udang ya teman-teman. Udang kecil dan ini tuh masih muda banget. Lihat, ini sangat muda. Jadi ini pastinya seger banget. Mari kita masak. Dan sebelum dimasak pastinya ini kita kupas. Kupas dulu sayur. Kupas dulu itu kulitnya, kulit kasarnya. Dan kita juga bersihkan secara bersih ya, kita kering juga. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel Rizky Alengnoy, selamat datang di channel Rizky Alengnoy. Jangan lupa juga buat dukungannya ya teman-teman, untuk selalu support, like, komen. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya, karena di Rizky Alengnoy mau berbagi masak menu masakan sederhana, masakan simple, masakan Hongkong sehari-hari, dan pastinya enak ya teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya ini dikerik ya, dikerik sampai bersih biar nanti majikan makannya tidak selolotan guys. Oke, dan ini setelah aku cuci bersih ya teman-teman. Ini jadi dicuci bersih. Untuk mengeriknya tidak harus sampai bersih, karena supaya ada hijau-hijaunya gitu. Lanjut kita potong. Untuk potongnya ini aku potong serong dan serong-serong. Kenapa saya potong serong? Supaya nanti pas nyabit pakai sumpitnya itu enggak susah teman-teman. Jadi kalau panjang gini enak buat mencubit, mencubit pakai sumpit itu loh guys, jadi lebih enak.
Terima kasih.